yang ngatain kepalaku kayak durian. Pak kejar kamu. Nah sini, sini, sini. Sini. Enggak ngerti mana kamu. Dan subscribe ya, soalnya subscribe with O dan bayar gratis. Tibul ini toh, lagi bosan main sama Tibul, bukannya jadi gak kabut, malah makin kabut. Ngapain ya? Gimana kalau aku main skuter aja? Tibul, kamu harus di sini terus ya. Kamu tidak boleh kemana-mana. Aku mau jalan-jalan, mau healing. Daripada main sama kamu ya. Ngapain ya? Jam segini baru pulang. Kamu aja. Mau kemana aku ya? Jam berapa sih sekarang? Jam kulit kelewat bolet. Aku mau cari belut aja deh. Di sana. Alhamdulillah masih kebagian sayur tadi di jendit. Ayo, itu kayak ada anak SD tuh. Jangan-jangan temennya Dudu. Aduh, walah. Guys, aku mau ngetrik pakai skuter aku nih. Apaan tuh? Kok kayak gini? Wah, ini airnya belut ini. Aduh, gimana mau? Cuk, di sini aja. Le, kamu temennya Dudung toh, Le? Le, Dudung tadi kemana? Kok belum pulang sekarang? Kamu temennya Dudung toh? Le! Belut lo, Mak. Aduh, cari belutnya nanti aja, Lele. Ayo kita ke rumahnya Bu Dedita, ayo. Mak, aku mau habis ini makan rambutan yang punya orang. Aduh, gak bahaya, Mak. Udah, ayo pulang-pulang. Kita pulang dulu. Aduh, kamu kok tambah berat, toh, Lele. Kamu nanya. Mau tambah gede. Udah. Udah sampai rumah, turun dulu. Ini Simbah mau siap-siap dulu. Kamu tunggu di sini, duduk di sini ya. Jangan kemana-mana. Awas lo kalau hilang-hilangan lagi. Ya, Simbah mau siap-siap dulu. Satu. Ditambah satu. Sama dengan 10. Satu tambah satu kok 10. Lama banget sih Mbak ya. Aku tahu nih. Teman-temanku untung lagi di sungai. Aku harus ke sana nih. Alah, biarin lah. Nenek nanti mau nyari kek, mau gimana. Alah, biarin aja. Langsung OTW atau OTW gini. Ada nyampe sungai mana ya teman-teman ya? Aduh, stop. Loh, Dudung, ya Allah, tadi ada di sini sama sepedanya malah hilang. Ya Allah, kemana kita Dudung, keluyuran lagi. Aduh, Dudung. Segini tuh biasanya teman-temannya di sungai semua deh. Apa tak cari ke sungai aja ya? Boleh. Aduh. Gak mau. Gimana? Yaudah guys, kalian bantu nolongin dengan klik tombol subscribe dan like, comment, share, and subscribe. Udah sampai sungai.
udah nenek. Aduh. Harus ngumpet aku. Jangan sampai ketemu nenek ini. Waduh. Lah ini kok sepedanya Dudung di sini ini? Anaknya kemana ini? Walah, jangan-jangan itu Dudung ngumpet di semak-semak ya. Dudung. Walah, Dudung tuh di mana toh? Udah encoy ini jalan dari jauh dari rumah loh. Dudung, Dung, Dudung. Rumahnya Bu Dedita. Nanti di rumahnya Bu Dedita tuh banyak mainan. Mainan? Warna-warni, Le. Warna-warni? Makanya kamu nurut sama si Bayu ke sana ya. Berarti sana itu banyak mainannya ya? Iya. Udah yuk, let's go. Itu Le kayak belokan yang sini tuh loh, Le. Le, bentar, Le. Bedakan dulu. Nanti kalau di depan Bu Dedita biar kelihatan ganteng. Nah, dah ganteng. Udah yuk. Itu Bu Dedita, Le. Ayo ke sana, Le. Jangan lupa saliman lo, Le. Yang sopan sama Bu Dedita. Bersih-bersih tuh dari tadi ki lo. Sampai banyak epol. Di sini, nggih. Bu Dedita. Ya Allah. Allah, udah 5 tahun gak ketemu. Itu siapa? Tambah cantik kok. Iya gitu. Itu siapa, Mbak? Oh, ini. Eh, sini lah, ayo sini lah. Udah sini. Ini saliman dulu sama Budi. Duduk. Oh, Duduk. Duduk itu anaknya Mbak Parti. Iya. Tadi tuh emang tak mau tak ajak ke sini. Gak bahaya, Pak. Tak kenalin sama kamu. Oh, iya iya. Kayak gitu sama Bude tuh harus sopan. Mana mainannya? Kamu kelas berapa, Masih kelas 2. Segini-gendenya masih kelas 2. Aku kan ketua kelas. Iya. Mau mampir dulu yuk. Iya, mau mampir enggak sama? Iya, ke situ dulu yuk. Ada mainan dah. Ada banyak. Iya, masuk sini. Memang lari itu sepedamu gimana itu loh? Ya ini sepedanya jangan ditinggalin. Ini loh Dita, jadi niatku itu mau titipin Dudung di sini. Oh, lah kenapa Mbok? Si Mbak ini tuh udah capek di rumah gara-gara Dudung itu sering kelayapan. Waduh, walah. Gak apa-apa ya. Lah bapak ibunya kemana Mbok? Aduh, bapak ibunya itu pergi ke luar negeri semua kerja. Oh gitu, lah kasihan juga sih. Kalau di sini juga lumayan sih, Dudung bisa buat temennya si Dinar. Dinar kayaknya kan kesepian, soalnya kan belum punya adik toh Mbok. Iya gak apa-apa Ndok, yang penting ini aku titip Dudung untuk sementara dulu ya Ndok. Ya wes gak apa-apa Mbok, gak apa-apa. Yaudah ya Mbok, minum-minum dulu. Anu si Mbok tak pulang dulu ya Ndok. Tadi lo gak minum dulu. Gak usah Ndok, ini nanti kalau Dudung lihat aku pergi malah ikut-ikut nanti Ndok. Kumpung main ini. Oh, ya wes hati-hati ya Mbok ya. Tak jaga semampunya saya ya Mbok. Makasih ya, ya. Iya Mbok, hati-hati di jalan Mbok. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Siapa tadi namamu? Dudung Bude. Oh Dudung, jangan panggil Bude. Kapan aku nih karo Pak Demu? Duduk situ, tak ambil minum ya. Jangan kemana-mana. Duduk sini. Tak ambilin minum, panas toh, habis jalan jauh. Wah rumahnya besar banget ya. Ada cendelanya lagi. Mainannya mana tapi ya? Apa nih? Wih, ada jam tangan. Tak pakai ah. Lama-lama bosan juga. Aku juga udah capek. Udahan aja, aku mau pulang.
naik sepedanya, tuh kepalanya kayak kepala durian. Oh, mana aku mau pulang lagi. Sabar enggak ya? Yaudahlah, bismillah. Semoga bukan orang gila. Meluncur. Kamu siapa? Kamu pasti Dinar ya? Anaknya Mamata kan yang ngatain kepalaku kayak durian. Iya kan kamu kan? Pak kejar kamu. Nih minum. Loh, kemana? Nasi Dudung tadi kemana? Suruh nunggu di sini kok malah enggak ada ki. Wes, wes. Jangan lari. Awas ya. Ngatain aku kepala durian sih. Mau enggak main sama aku? Aku takut. Jangan. Punya mainan kamu. Cucunya Mbok Sorti. Eh Duduk, kamu ngapain di situ malah kayak orang stres. Ayo ambil sepedanya, ayo pulang. Mah, apa? Dia tuh beneran bukan orang gila, Ma. Bukan, dia tuh orang waras, tapi mukanya kayak orang gila ya. Iya, Ma. Nama kamu Dudung kan? Iya, namaku Dudung. Ya maaf, tadi aku takut sama kamu soalnya kamu kayak orang gila. Emang aku lucu kayak gini kok. Iya. Yaudah, kalau kamu udah pernah mandi belum? Aku tuh mandi tiap hari tahu di sungai. Oh, yaudah. Sekarang kamu mau mandi nggak? Iya deh, aku mau. Yaudah, mandi sini ya. Okay. Ya, ayo. Kayak kita minta nama nih. Seru mandi di kali. Masa kamu mandi di kali? Enak tahu mandi di kali banyak ikannya. Tapi masih ada kumannya. Loh, Dinar kok malah nyiramin tanaman sih, katanya mau mandiin Dudung tadi di situ. Udah selesai kok, Ma. Udah selesai. Mana orangnya? Aku di sini, Mama. Dek. Dudung. Ah, kalian penasaran kan Dudung jadi kayak apa? Makanya tonton part 2. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Kalau happy, orang bayar kan?